Halo semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Akhirnya kami kembali camping lagi nih, setelah 1 bulan lebih kami off dari kegiatan camping. Tempat camping yang kami pilih kali ini lokasinya berada di Lembang, Bandung. Namanya Pine Forest Camp. Untuk menuju ke sini diperlukan waktu kurang lebih 3 jam saja dari Jakarta. Kalian cukup ketik Pine Forest Camp di Google Maps, maka kalian akan dipandu sampai lokasi tanpa perlu tersesat. Medan jalan menuju camping ground full aspal dan besar, sampai di Jalan Cibodas. Namun saat memasuki Jalan Cibening, jalurnya mulai sempit dan memerlukan kondisi kendaraan yang prima, karena bebatuan dan akan menanjak saat perjalanan pulangnya. Suhu udaranya cukup sejuk saat kami di sana, berkisar antara 18 sampai 20 derajat. Fasilitas air dan listrik pun tersedia. Oke, kalau gitu nggak perlu panjang lebar lagi, ikutin terus ya tayangan camping kami di Pine Forest Camp, Lembang, Bandung. Sekarang waktu menunjukkan pukul 3 lewat 2 menit. Ini hujannya masih cukup deras, jadi kita menunggu dulu nih di dalam mobil sampai hujannya paling nggak agak redaan sedikit. Nah, kita pilih spot di sini nih, enak banget. Di belakang kita, di belakang mobil itu persis ada colokan listrik. Lalu di sini itu keren. Bisa buat cuci piring, bisa buat wudhu, gampang jadinya. Ini di depan juga ada tenda-tenda glamping. Sepertinya disewakan pasti ya. Dan di situ ada untuk api unggun, tempat api unggun, area api unggun. Oke, kita tunggu dulu ya di sini sampai hujannya reda. Air aku. Iya, kita pilih yang nggak ada air ini di sini becek. Alhamdulillah di samping kita nih nanti tempat kita buka aneksnya sebelah sana aman, bagus tanahnya, nyerap air cepat. Suami udah siap-siap dengan jas hujannya. Jas hujannya Nature Hike yang bisa kalian dapetin di Hike and Run, bentuknya kayak jaket. Enak. Sekarang waktu menunjukkan pukul 3.43.
ini udah mulai gerimis ya. Pelan-pelan kita buka awning dulu ya, Bo, supaya bisa keluarin barang-barang. Hati-hati ya, pelan-pelan aja ya, Bo. Iya. Ini mata cuma. Ini sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 4:05, hampir 1 jam kemudian ya. Jadi suami saya nggak sabar, kata dia hujannya seperti ini akan lama, jadi dia akan coba untuk buka sendiri tendanya, rooftop tentnya. Jadi sementara itu kita tunggu di mobil sampai hujannya jadi gerimis ya, paling enggak. Masya Allah, akhirnya kita bisa keluar dari mobil, disambut dengan gerimis dan udara yang sejuk banget. Sekarang waktu menunjukkan pukul 4:58, hampir jam 5, jadi kita 2 jam ya di dalam mobil itu tadi. Dan apanya, anak-anak sudah setting tendanya. Omo. Ini bagus banget ya dia penyerapannya. Kondisi hujan yang kayak tadi selama 2 jam nonstop, bahkan lebih. Tapi gak becek. Enak banget, nyaman jadinya. Masya Allah, alhamdulillah. Kangen banget camping suasana gini. Ini colokan listrik sudah ada di sini. Cuma toilet nih belum ketemu. Nanti kalau udah nggak hujan kita keliling. Tapi kayaknya sih ini awet nih sampai malam. Indah banget sebenarnya kalau nggak hujan. Bisa duduk-duduk di situ, disediakan kursi, meja, ada kolam ikannya juga. Anak-anak bisa main di sini. Sini luas banget area campingnya. Oh, itu toiletnya nih kayaknya ya, Bo, ya, di sini ya. Toilet di sini. Kayaknya kasih banyak. Oh, dekat banget, alhamdulillah. Nyaman banget nih bolak-balik toilet. Ayo. Sekarang waktu menunjukkan pukul 5:23. Aku lagi berenang. Kita sudah mulai. Iya, di atas juga ada, Nak. Kita mau ke toilet sekalian kasih lihat ke kalian ya. Toiletnya seperti apa di sini? Kelihatannya sih besar ya, banyak. Dingin, Nak. Spot kita di sini. Toiletnya dekat dan dekat kolam-kolam juga. Ini ada helipad. Is it warm water? I don't think so. So this is where you swim. Wah, ini sih seru banget anak-anak. Not too cold, not too warm. It's actually way warmer than that. Oh ya? Probably. Tuh ada kursi-kursi dan meja. Kalau nggak hujan pasti indah banget. Itu kabutnya. Kabutnya menutupi bukit. Ini ada pohon pinus. Kalian yang bawa hemok bisa gantung hemok kalian juga di situ, dan bisa, kayaknya bisa buka tenda juga di situ buat yang backpackeran. Ini dia toiletnya. Wow, banyak sekali. Memang ini normal untuk camping ground yang luasnya seperti Pine Forest ini memiliki toilet seperti ini. Bagus sekali. Enak. Jadi nggak perlu lama tunggu-tungguan ya. Ini, Nak, di sini. Toiletnya bersih, alhamdulillah. Ini ada, Nak. Nak, sama, Nak.
rock, paper, scissors, shoot. Yes, I hit you on that one. Yeah, you here. Yeah, sing. Oh, there's another one there. Gak apa-apa. There's Spider-Man. Hati-hati, nak. I'm gonna go for it. Aku hakim, siramai. Ini nak. Ini berdua lagi iseng banget. Football fights be like. Ini kalau nggak hujan anak-anak main bola di sini lari-larian seru banget. Di situ tadi tempat penjaganya ya, rumah tadi pas masuk itu ada warung juga. Dan di sini helpful banget tadi akangnya lupa tanya siapa namanya. Sekarang jam 5.45, hujannya bukannya tambah berhenti malah tambah deras ya Bo. Ini kita pasang obat nyamuk bakar. Karena lalatnya masih banyak sekali nih kalau kalian lihat. Anak-anak sambil nungguin maghrib. Main-main dulu. Kayak kita mau langsung masak aja nih. Masak nasi. Karena ya seperti ini akan seperti ini terus ya, Yobo. Lama kayaknya. Jadi kita masaknya juga di sini, nggak bisa di luar. Kita masak nasi dulu sekarang ya, Yobo? Iya. Ini sayurnya untuk isian mala sup. Sudah dicuci. Nyaman banget. Kerannya dekat ya, Yobo? Iya. Bolak-balik jadi enak. Sambil nasinya kita masih tinggal tunggu matang. Supnya cuma isian ini. Tadi beli di supermarket lewat. Sama ini, pak choy dan jamur aja. Ini suasana menjelang maghrib di sini. Hujannya non-stop. Tapi di sini, tadi kita kan diarahin sama akangnya langsung suruh ke sini aja karena katanya kalau malam terang. Dan benar ya, di sini malam terang. Jadi ada lampu ya di pohon-pohonnya dan di tenda ini. Ya, Bo. Bagusnya, masya Allah, suasananya di sini. Mudah-mudahan nanti malam ada jeda ya hujannya berhenti, biar bisa api unggunan di sini, seru banget malam-malam. Oke, pas sudah maghrib. Sekarang kita masuk tenda dulu. Ayo cepat kehujanan, anak. Ya, terus. Udah langsung di sebelah Nuna. Jangan dekat-dekat ya, nak. Ya. Kita hari ini nggak pakai meja dulu karena nyaman juga kayak gini, nggak apa-apa. Terlanjur kalau meja kayaknya terlalu sempit, nanti kita bolak-balik ya, keluar masuk tandanya agak ribet, jadi mendingan kayak gini aja.
Sekarang jam 6.30. Masih deras hujannya. Nyangkut. Ini suasananya. Ini nasinya sudah matang. Sup kuah malanya juga sudah. Sekarang kita tinggal tumis kimchi dan panggang dagingnya. Ini dagingnya. Kita ada short ribs dari Nika's Kitchen. Oke, ini makan kita sudah siap. Kalau gitu, selamat makan. Selamat makan. Enak. 당신도 밥? Sedikit. 밀치 안 먹을까? 밀치 조금 먹어야 돼. Kamu kan perutnya lagi sakit. Harus makan nasi, ya? Ya, cukup. Nah, Isa? Manis, Isa? Oh, itu tadi di bawah ya, Bu. Di bawah ada piring. Ini taruh sini, Shay. Taruh lama aku. Isu mana ya? Isu ini. Ipam, sop, imam. Hai. Ini taruh di tengah. Sup ini, anak-anak. Sumpah. Enak. Benar. Oh, spicy. Spicy. That's good, but it's so spicy. I like it. Kau yang flavor itu yang mana? Ada nanti. Belum. Habisin dulu yang ini. Opso. Ikan makan. Kimchi pakai goldenya ya, Mat? I'm so excited for tomorrow. I'm so excited for tomorrow. Me too. Me too. Me three, me four. Why does the cookie have bones? Hello, da. Yeah, Nenek. Mm-hmm. Atau bisa habisin. Kalau bisa habisin, nanti ini besok pagi. Joshima, itu loh. Ini sama chili sauce, Nenek. Bisa nuna, melasa. Wah. Aku kosong. Habis nasinya. Manyang udah itu buah beritanya. Kenapa-kenapa. Aduh. Amin habis. Ayy. Ayy.
for my tofu lashes. Yay, kita bawa. Ah. Ambil, ya. Ya. Ini mah puri. This family is kind of weird. 들렸어. 붕은 붕. 세가지고 아빠가 붕대가 들렸어. 아이고야. 난데 나타났어. 안 달래. 안 달래. 안 달래. 그래서 싸워. 왜 안 돼? 전 해먹어. 아, 실수. 싸. 그러면 안 먹어. 아빠 어디에서 잘 거야? 아빠 밑에서. 오케이. 밑에다 놔야지. 너 왜 잘 거야? 가마미? 너 sama aku. You want that, daddy? Why? This is my best friend sing last time. No, it's the Kogi man. Alhamdulillah, ini sekarang waktu menunjukkan pukul 8.19. Kita udah selesai makannya. Sudah kenyang. Pas kita mau cuci piring, sabun cuci piring ternyata ketinggalan. Jadi kita mau coba ke warungnya, mudah-mudahan ada jual. Kalau lihat ke sana, itu ada apa? Kelihatan lampu-lampu dari rumah-rumah di sekitaran Lembang. Indah banget. Ini tadi kita masuk dari sini. Oke, alhamdulillah ada jual sabun cuci piring dan sponge-nya juga. Dengan Kang Imam tadi. Itu yang dari awal. Menyambut kita ramah dan helpful banget. Tuh ya, ini enak ya Yobo. Hmm. Tanahnya tuh enggak kotor. Cepat menyerap. Hmm. Di atas juga ada villa. Tuh Yobo, city view-nya sebenarnya bagus tuh Yobo. Lampu-lampu di sana. Alhamdulillah. Okay. Iya, alhamdulillah. Masih green sih sedikit. Villa-villa. Gila ya. Ini sih musuhnya. Kroniko. Barusan dipasang lampu sama Kang Imam. Alhamdulillah jadi terang. Enak banget ini. Enak enggak settingannya kayak gini? Yes. Atau sukanya yang kursi-kursi kayak biasa? Yang ini. Masih karena pengen tiduran kan? Ini di luar lagi minta tolong Kang Imam buat nyalain kayu bakar. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9:02. Kita mau sama-sama ke bawah dulu ke toilet ya. Wah, mulai gerimis lagi ya, Bo. Baru aja pengen api unggunan, gerimis lagi. Nanti apinya. Nih, katanya besok kita pagi-pagi jam 5:30 disuruh ke atas kalau mau melihat lautan awan. Apa, lautan apa? Awan. Awan. Ya.
Oh yeah, you can actually tuh kelihatan kan ya? Sekarang aja kelihatan sebenarnya. Sekalian kasih lihat situasi toiletnya pada saat malam hari. Terang ya. Ya sudah, sekarang kita tinggal sikat gigi dan cuci muka. I'm the light man. Shubba shubba la la. Yes, shubba la la. Oh, wow. What's it all? Shubba la la. For some sacrifice. Oke, ini kita sudah selesai bersih-bersihnya ya, cuci muka, sikat gigi. Dan sebenarnya tinggal ganti baju sebelum kita tidur, tapi karena kita sudah pesan api unggun, sayang banget kalau nggak menikmati api unggunnya. Jadi mumpung hanya gerimis, kita nikmatin dulu api unggunnya ya. Wonbin pakai sarung, karena tadi celananya basah. Ay. Arik, if you're watching this. Oh, kalian di sini. Parah. Kalian tidak mau sama Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz. Kalau Ustadz kan, iya, kamu pakai sendal lagi. Slip on. Mami, ya. Ganjar hilang. Oh, masuk dulu. Semuanya. Pan itu. Ya Allah. What? Ya Allah. Ya Allah. Yeah. It was like a giant huge flying spider thing. Lari. Pak Ustaz. Lari. Ribet banget pakai sarung Tina. Okay, good night. Good night. Hold on, hold on. Okay, go, go, go. Cepetan, cepetan. Masuk. Ah. Yeah. Okay. Sekarang waktu menunjukkan pukul 9.32. Anak-anak sudah naik di atas. Dan ini tinggal saya dan suami mau pasang matras angin di sini. Ini udah siap tempat tidur kami di bawah dan anak-anak di atas. Kids, ya. Ada lampu nggak kalian? Ada. Ini bantalnya mana? Nggak pakai selimut? Nggak. Panas ya? Udah pakai sarung kayak gini. Alhamdulillah gak terlalu dingin cuacanya malam ini. Mungkin karena hujan terus seharian. Jadi pas banget kalau buat kita yang sejuk banget. Tapi gak dingin yang menyiksa gitu. Jadi pas banget. Selamat pagi. Sekarang waktu menunjukkan pukul 5:20. Suhunya di sini sekarang 18 derajat.
Dan semalam itu buat saya ya enak banget tidur bisa nyenyak karena udaranya pas. Mungkin sebenarnya kalau lagi musim kemarau bisa lebih dingin ya daripada sekarang udara di sini. Sekarang kita mau ajak kalian jalan-jalan. Oh, kerja lagi Kang. Sini perkebunan ya, kiri kanannya sudah mulai kelihatan lautan awannya, sudah makin naik, makin indah pemandangannya. Akhirnya kita sudah sampai. Wow. Di area paling atas dari Pine Forest. Ini helipadnya di sini. Lumayan. Wow, masya Allah. Itu lautan awannya. Wah, indah banget. Nah, itu jadi mobil kita ya di sini. Jadi kalau dari bawah kelihatan awannya tuh sedikit-sedikit aja menyumbul dari perbukitan. Cuma kalau di sini bisa lihat lebih lapang. Jadi pemandangan depan, belakang, kiri, kanan itu indah ya di sini. Aduh. Udah selesai nungguin suami ke kamar mandi. Sambil duduk-duduk di sini enak banget nikmatin suasananya, masya Allah. Sebentar lagi sunrise tuh ya Bu, tapi kelihatan udah oranye-oranye. Bismillah. Kalau pagi insya Allah cerah ya, nggak kayak kemarin hujannya. Benar-benar dari kita datang sampai kita tidur. Harusnya sih kayaknya udah naik mataharinya, tapi karena berawan jadi nggak kelihatan. Jadi kita turun aja langsung. Iya. Ya, akhirnya sudah kita melihat samudra awannya yang indah banget dari atas sini. Sekarang kita turun lagi ke bawah. Mau ya satu ya. Bisa nere aja ya Bu. Ini gerbang masuknya. Sekarang kita ke sini. Kemarin kita lurus ya. Ini ke bawah ke area fasilitasnya. Kalau weekend ya di sini itu full, makanya kalian harus reservasi dulu sebelum datang. Takutnya sudah jauh-jauh ke sini nanti sudah habis ya, kehabisan spot untuk buka tendanya. Ini kalau weekend sepertinya jadi warung ya, enak nih, bisa pesan makanan. Di sana juga ada lahan juga tuh, ada kabin-kabin seperti ini yang disewakan. Jadi nggak hanya camping ya di sini. Kalau kalian bawa orang tua, bisa orang tuanya di cabin, kaliannya di tenda kayak gitu. Jadi banyak pilihan. Restoran ini. Iya. Wah, itu di bawah juga luas sekali. Iya, ada lagi. Ini musolanya.
tempat wudhunya juga. Ini di bawah ada lagi lahan campingnya ya, luas ya. Ini buat duduk-duduk santai-santai. Oke, sekarang kita sudah kembali ke tenda kita. Sekarang masih jam 6 ya, 05.59. Jadi kita mau santai-santai dulu, nikmatin suasananya sambil keringin tenda nih. Mudah-mudahan ada matahari pagi ini. Ya, airnya turun. Hi, Wan. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Gimana? Susah pakai ini, ya? Enggak. Kamu dari kamar mandi jadi begitu? Ini barusan kita buka aja sambil ngeringin depannya. Ini kalau kalian bisa lihat ya, lalatnya sudah mulai berterbangan. Jadi kita sarapannya ini aja, parata. Sama bikin teh aja ya, Bo, teh dan kopi. Iya. Berterbangan. Pinus Forest Camp ini dikelilingi oleh perkebunan. Jadi mereka kan menggunakan pupuk, sehingga ya wajar banyak lalatnya. Makasih banyak, ya. Ibu. Wah, makasih. Bagus banget. Ya. Oh iya, sama-sama. Wah. Iya. Fresh banget dikasih brokoli. Tuh, iya. Kita mau makan pagi. Barata, selamat makan. Enak, Nak. Wow. Makannya nikmat banget, sepiring berempat. Satu lagi, punya siapa ini? Alhamdulillah sudah selesai sarapannya, lumayan kenyang. Bye bye lalat tuh, lalatnya jadi nggak sempat makan makanan kita. Sekarang waktu menunjukkan pukul 7:10. Kita pelan pelan cicil peralatan dari dalam tenda yang udah bisa dilipat, kita lipat ya. Pup lagi, Nak. Use this diarrhea. Udah, kita tinggalin dulu. Ini nanti aja siang kita baru tutup jendelanya. Wah, alhamdulillah. Cuacanya sepertinya bagus nih, mudah-mudahan ya sampai siang. Sampai kita check out nanti. Ini kita udah selesai bantal dan sleeping bag, cuma masih ya dengan lalatnya. Wow. Yang sebelah situ? I'm so scared to. Ayo, Bo. Oke. Ayo bisa. Mau. Oh, iya. Pakai ini.
와, 심하다. 진짜 심하다. 지금 masih proses packing ya. Sebelum check out. Ini cuacanya, Masya Allah, bagus sekali tuh awannya. Anak-anak lagi ngungsi dulu. Di sana. Sekarang waktu menunjukkan pukul 8.43. Alhamdulillah, peralatannya semua sudah kita bungkus, kita rapikan lagi ke tempatnya. Ini tinggal beberapa ya, ada yang masih kita jemur. Dan tinggal tunggu tenda kering. Sambil nikmati suasana di sini. Mau kemana, Nak? Kayak lukisan di sebelah sana. That's not impressive. It's so impressive. Let me grab it here. Yeah. Itu sakit loh. No, it doesn't hurt. How do you make it not hurt? Yeah. Munbin jalan-jalan ya di bawah ya. Yeah. Jangan jauh-jauh tapi Nak. Yeah. Nuna yuk. Ah Nuna. Oh, Munbin udah turun. Aku suka jalan soal kayak gitu. Hey. Yang atasnya, Nak. Tuh, sekarang kamu udah sampai ya. Tahun lalu belum sampai loh. Bagusnya, Masya Allah. Alhamdulillah sudah kering full tendanya. Saatnya kita apa, Nak? Makan. Kok makan? Saatnya kita tutup tendanya. I'm helping by giving you guys inspiration. I can't see what's going on. Hey, look, why does it look so cool? It's like a bee but a grasshopper. Look, it has bee patterns, but it's like a grasshopper. I thought that was worms, bro. Yeah. It's too cold. I can't put them. It's too cold. I can't extend it.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 10:04. Alhamdulillah selesai juga kita rapi-rapi semua peralatan camping kita. Nah ini ya, gak bosan-bosan saya ingatkan, pokoknya kalau kita datang ke tempat camping dalam keadaan yang bersih, pulangnya juga harus meninggalkan dalam keadaan yang bersih. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan pengalaman camping kami di Pinus Forest Camp. Semoga tayangan ini bisa memberikan rekomendasi, inspirasi, dan manfaat. Salam sehat dan bahagia selalu untuk kita semua.